Halo guys, ketemu lagi sama Saku Channel. Buat video kali ini, Saku Channel bakalan ngebahas 5 penampakan hantu yang terekam CCTV. Tapi sebelum nonton, jangan lupa guys, klik dulu tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Video ini direkam di salah satu kamar seorang anak. Dalam video tersebut, terlihat seorang anak perempuan sedang bermain dengan boneka-bonekanya. Tapi kejadian aneh terekam saat tiba-tiba kepala salah satu bonekanya bergerak sendiri. Kejadian ini masih terjadi di rumah yang sama dengan anak kecil di atas, tapi di tempat berbeda dengan kejadian yang berbeda. Saat anak perempuan tersebut sedang menulis di meja, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menerbangkan kertas-kertasnya. Gak hanya itu aja guys, saat anak perempuan tersebut berlari ketakutan, benda-benda yang ada di ruangan tersebut bergerak sendiri. Kamera pengawas lagi-lagi menangkap sosok hantu. Kejadian ini terjadi di depan sebuah kantor. Bayangan putih terlihat melintas di area depan kantor tersebut, seperti manusia, tapi sosoknya terlihat transparan. Swalayan biasanya jadi tempat yang ramai bertemunya penjual dan pembeli. Tapi kayaknya bukan cuman manusia aja guys yang pergi ke swalayan. CCTV di salah satu swalayan menangkap sosok bayangan hitam yang terlihat mondar-mandir cukup lama di area koridor swalayan. Basement yang berfungsi buat memarkirkan kendaraan memang terkenal sangat seram. Tempatnya yang sepi dan gelap kadang-kadang membuat kita merinding.
seperti yang terekam CCTV di sebuah parkiran mobil. Di video tersebut terlihat sebuah bayangan keluar dari tembok dan memasuki mobil yang terparkir. Itulah guys 5 penampakan hantu yang terekam CCTV. Kalau kalian ada info lain, kalian boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye.